ini adalah wujud dari pelayanan gereja kepada masyarakat secara umum, mengadakan vaksinasi dosis yang pertama jenis Sinovac bekerja sama dengan Kodim Sleman. Nanti untuk dosis kedua akan dilaksanakan pada tanggal 13 November 2021. Masih juga bekerja sama dengan Kodim Sleman. Nah, sasarannya adalah warga yang berKTP DIY yang ataupun luar DIY yang tinggal di Sleman. Tetapi juga terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. Harapannya agar segera tervaksinasi semua dan mencapai herd immune. Yang jelas bahwa ini juga menjadi wujud tanggung jawab gereja di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tambahannya bahwa ya kami ingin berkontribusi mendukung program pemerintah, intinya seperti itu. Jadi memang sekarang ini adalah memang masyarakat kemudian sangat ada dalam kondisi yang tidak baik. Oleh karena itu kami senantiasa mendukung dan program pemerintah ini untuk segera kemudian pandemi ini segera bisa berakhir dan kita masyarakat bisa segera beraktivitas seperti semula. Intinya seperti itu, Pak. Jadi begitu. Targetnya berapa untuk kegiatan? Ya, targetnya kami 500 dengan 500 dosis, tapi juga tidak tertutup kemungkinan ketika nanti kemudian dari waktu yang kita sudah tentukan itu bisa lebih dari itu. Syukur kalau bisa lebih dari itu. Tapi kami menargetkan memang maksimal sebenarnya 500 gitu, Pak. Kalau yang syaratnya apa sih, Bu? Selain berKTP sini, bisa daftar langsung atau harus mendaftar lebih dulu? Nah, memang kemarin kami dengan Google Form, tapi kan tidak semua terus kemudian bisa lewat Google Form. Oleh karena itu, yang mendaftar di on the spot juga kami berusaha untuk bisa melayani, gitu, Pak. Kami mewakili dari Kodim Sleman 0732 Sleman, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian Puskesmas, kemudian dari Gereja Kristen Jawa di Demak Ijo menyelenggarakan vaksin dosis yang pertama Sinovac. Sejumlah kurang lebihnya 800 orang atau peserta yang terprogram sejak awal bulan Oktober ini, dan kemudian nanti rencana yang keduanya, yang dosis keduanya akan diselenggarakan di sini lagi pada tanggal kurang lebihnya 13 atau 14 November. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan kembali, Puskesmas dan gereja sebagai penyelenggaranya dan tempatnya. Kemudian program kita ini memang sudah terencana dan terprogram sejak bulan Juli untuk membantu pemerintah daerah, terutama di Kabupaten Sleman, untuk vaksinasi, serbuan vaksinasi seluruh kabupaten dan umumnya untuk Indonesia. Oke. Demikian. Kalau ini program berarti Kodim atau Korem atau bagaimana, Pak? Turunannya atau Mabes, kira-kira? Kita dari Satuan Atas, dari Korem, kemudian dari Kodam. Kita ada surat perintahnya untuk menggelar terkait dengan percepatan vaksin untuk COVID-19 ini lekas selesai di Kabupaten Sleman. Oke, targetnya kalau di tempat ini ada berapa, Pak? Targetnya kurang lebih sekitar 800 orang untuk hari ini, dan mudah-mudahan yang dosis keduanya juga 800 orang, mudah-mudahan bisa tervaksin semua. Kemudian nanti mungkin kalau ada dari masyarakat yang belum terdaftar, boleh silakan mendaftar sekarang juga. Oke, ini terbuka untuk umum ya? Ya, terbuka untuk umum. Syarat khusus ada? Membawa fotokopi KTP. Nah, untuk form screening-nya sudah disediakan dari panitia. Nah, tinggal nanti kalau memang kondisi badan sehat, fit, silakan datang. Ini di Gamping sudah berapa persen untuk vaksinasi tahap pertama dan kedua? Untuk cakupan vaksinasi di Gamping, untuk tahap 1 ini sudah mencapai sekitar 82%, kemudian yang tahap 2 mencapai 60%. Hari ini ada penyelenggaraan di berapa tempat, Pak? Hari ini ada 4 tempat, yang pertama di SMP Ma'arif Nogoterto, kemudian di GKJ Demak Ijo ini, kemudian di Kelurahan Trihanggo,
dan di Kelurahan Ambar Ketawang. Untuk SMP Ma'arif dan GKJ ini merupakan vaksinasi tahap pertama, kemudian yang Trihanggo dan Ambar Ketawang ini merupakan vaksinasi yang kedua. Oh, yeah.